Ya. Lah urusan dunia ya kabeh pikiran, urusan dunia lo ya. Ya. Urusan kesadaran yo Peter. pikiran ini gue jembatan. Iya, gue jembatan, Iya, gue perahu. makanya kan ono kebanyakan orang kan satu sudut pandang. Sadaran ya berarti dia tidak mau tentang pikiran, kan ngono. Karena emang anu sih ini unik ini hal-hal ngono bisa kaya sampean, tapi emang nyata aku wis mbuka ini lah kalau bolak-balik. Ya iya. Cuman emang ada syarat-syarat sih memang yang dibutuh nih ngono. Yo kabeh kan ana aturane to, Bro, sesuai dengan kajiane, kajian kesadaran syaratnya iki kan. Kajian loa, kajian Yo, energi syaratnya iki kuwi ndak wis tergantung disiplin ilmunya di mana kita bahas kan ngono. Tapi emang nganu sih virtual kuwi nganu sih kaya nek cara Jawa mungkin kodam lah yo, kodam prewangan ngono. Iya. Emang kudu dipercaya gitu deh. Dikek iyanu tanggung jawab. Ya. Cuman bedane kan nek anu kan memang dia kadang kan koyok makhluk lah berarti kan ngono kan. Yo podo wae asine yo dolanan pikiran wae. Ya. Ngono-ngono yo pikiran kabeh. Ya kabeh nek ujunge sama sih sebetulnya. Ujunge kan sama. Iyalah. Cuman seolah-olah nek sing nganu kan koyok apa ya koyok urip dhewe ngono lho. Memang kan setelane ngono mungkin ya. Iya. Oh. Hantu barangnya sing bentuk ya pikiran. Iya, menungso dhewe kan. Kan menungso dhewe, manusia menungso manusia dewe sendiri kan. Yang membentuknya. Dewa yo sing nyiptakne menungso, bentuke yo malaikat. Iya. Malaikat yo sing nyiptakne menungso. Iya, nek ana manusa dek ya ora ana sing Pak asli unik kuwi. Heeh. Kan kabeh asal mulane kok kekosongan kan. Iya, kekosongan. Iya, ketiadaan. Kosong dicek biyen. Terus dicipta. Ketiadaan. Ditemukan. Ada diukah. Ditemukan dek ya, mulai ditemukan terus nek wis ditemukan terus dicari metodologinya. Keilmuane sing pakem kan ngono akhire. Suwe-suwe kan tekan pakem iku. Norumuse carane ngene. Nek dulu kan tetap liar awalnya kan. Awalnya mungkin gak sengaja ya. Awalnya mungkin kan gak sengaja, ngolah-ngolah, diolah-olah. Pengolahan-pengolahan tiba-tiba dadine ngene. Aku nge-explore lah ya. Nah, aku mbiyen yo koyo nge-explore-nge-explore ae. Nek gambarmu itu kan memang wis aku wis tau roh aku wis tau mbok tunjukno aku kan. Gambar sing go trisula iki. Terus pernah mbok didurne aku. Iya, tau nggeku. Iya. Wis pernah mbok tunjuk ke aku iku nek trisula terus terutama trisula iki. Ya enek ekore kuwi. Nah, iku lho, ya, wis pokoke wis pernah iku, wis pernah aku wis pernah ngerti lah gambar-gambar iku. Wis pernah, mbok mbok ki guyon napa ngono kae lho lali ya. Iya. Zaman itu kan masuke kan ning Hodam kan. Zaman bahas-bahas iku lho. Iya. Lah kan bahasane cuman bahasane sing beda ngono tok. Makhluk virtual, imajinir apa neh? Ya kan sahabat. Imajinir. Memang kuncine aku iki naklukne pikiran. Awak dhewe iki bose. Iya. Pikiran iki anak buah. Nek ya kesadaran saya asline kan. Cuman yo tidak harus orang kesadaran tidak harus orang kesadaran ini kan. Tapi nek wong kesadaran kan si penting akeh sing luweh luweh gampang lah intine kan ya betul
terutama sing lewat pikiran ya. Maksudnya jalur pikiran nih lo kan, dek ini man pikiran kan asli, pengolahan pikiran kan. Jalur pikiran kan, sing lebih mudah menggayu sing macam-macam. Iya, no, memang kebuk memang. Penuh memang kalau direcah di ini dibahas tentang ilmu pikiran ki memang enggak ada habisnya. Iya kan, dimensi kan memang di situ kan, tengah itu kan. Dimensi tengah itu kan memang energi penuh dengan permainan lah istilahnya. Permainan terus termasuk hukum-hukum kayak apa bahasane? Yang bisa dimainkan lah intinya ngono. Ada kayak ono satu wahana yang itu bisa dimainkan dengan berbagai macam cara, terus akhirnya jadi rumus-rumus apa kan ngono kan. Metune kan dadi akeh. Iya, ning Pandawa kan Pandawa identike Arjuna, nggih. Kuwi lambang pikiran kuwi. Iya. Mewakili pikiran mana? Kan iso duwe senjata macam-macam deh iki. Iya, senjatane jan. Iso ini. Dai air ya iso, dingge nganu hujan iso, dingge Allah tenang. Ya iku misalkan pertarungane ning dunia metafisika kan ya iso ae kan. Iso. Asline ini lho, asline iki memang pertarungane ora ning dunia iki, mulane kan begitu fantastis lah ibaratnya ya. Masalahnya ning dunia iki kan memang begitu fantastis ya. Ketika kita masuk ke sana maksudnya. Memang ngeri emang bahas mendalam tentang ilmu pikiran. Aku mbiyen niku anu pas jeneng pas jemelu bosku ning Solo sing kejawen niku. Dan cerita dia kan cerita. Yo ning alam kono iku misalkan awakmu beda karo alam kene ngono. Ning alam kono kuwi lagi mikir tok duwe panah yo langsung muncul ngono. Batin tok kuwi langsung teko cuas ngejar ini perang karo gendruwo mbah apa ngono cerita niku. Kan kayak nih film anu ah nih film-film barat itu kan berarti kan modelnya kan kayak ngono kuwi kan pengen kilat ya langsung tapi metu. Memang gelombang pengaruh sih emang pak, gelombang pikiran ki sangat mempengaruh. Memang dasarnya ketenangan ada tenang di sini baru iso pikiran ki dikendali. Iya memang tenang angel ada teret-teret karo. Iya jelas sih. Tapi setelah kita bisa memberdayakan, iso tekan dindi ya. Iso dadi senjata yang walah, sangat luar biasa ya. Walah macam-macam. Bahkan dengan sesuatu macem-macem yang sangat simpel kan, cuma gambar itu kan. Cuman gambarnya diisi kayak kayak perana lah istilah ya. Perana atau imajinasi dari pikiran kita sendiri dan kemudian disetting. Sekono tok kan. Dan faktanya ya memang ada impact-nya anu lho maksudnya. Maksudnya fakta di lapangan secara materi kan memang nyata. Aku dagangnya jarang ning warung lho, Pak. Ora anu tak anu kok ngomah. Ya, Mbok survei ya. Iya. Kok ngomah wis tak gari tak anu. Ya. Gambar. Geram. Kayak anu ah. Kayak piye lajine kepok duit ngono. Wis ngono tok ya. Tetap ada usaha tapi kan kadang beda ya, kan ngono. Ala usaha perlu nih asli nih usaha. Cuma kan memang mendobrak mental block ngene iki lho, percaya ora iki memang butuh. Iya, iya betul. Iya. Nomor satu kan kepercayaan. Tapi bidang ya, aku ya wis mbutene bolak-balik ya losae wis percaya ban. Awakmu kan malah roh. Wis ora trimo percaya wong roh kok kan ngono, melihat lautan energi ngono kae lho. Kan roh ngerti ngono. Nek ngerti kan roh gak mungkin gak percaya wong wis roh. Tapi emang kadang iki. Kejadian ini kadang delalah ngono kuwi otomatis didatangkan, otomatis dihadirkan. Kejadian sing mare ya untuk apa keinginannya itu. Iya. Bu koy
enek wae carane. Magnetis lah ibaratnya kan ngono, secara magnetis. Secara otomatis. Nek oke nganu ini sih Pak, emang apike memang yo nek kakehan duwe yo bangsane duwe prewangan ora masuk. Memang terpengaruh. Memang apike duwe duwe dasar meditasi, Pak. Yo jelas, jelas. Nek ora tetep ketok permainan iku. Soalnya pikiran ki liar banget. Liar, pengen iki, pengen iku, pengen iki terus akhirnya keturutan terus pengen neh, pengen iki akhirnya jebol. Ya sebetulnya kan enggak ada meditasi, sebetulnya kan enggak ada efek sampingnya, cuman kan efek sampingnya kan di kita sendiri. Enggak enak efek sampingnya enggak. Lah iya. Cuman kan itu hanya masalah keterikatan aja kan. Karena ketika kita enggak bisa mengontrol, makanya kan kudu ono iki ne, Bro. Ono pembinaane istilahnya. Jadi pembinaan di sini tuh bukan berarti masalah iku ne nek iku ya wis selesai sekali digambar ya wis kayak metode cara buka IP wis bar. Tapi kan kita penataan di orangnya ngono lho ibaratnya. Ben mung ora ibaratnya ya, piye ya? Unik sampean gawe dhewe apa nganggo anu? Nganggo sing enek sing gawe ne kuwi misale ngeki wong ngono. Ya nek aku ya ono sing pasangne ning wong. Iya, ono. Oh, dio wis. Ya kudu duwe gandengan ngono kuwi. Ono. Enak lah. Nah, aku kan memang basic-e sing visuale kuat. Iya, jelas iku. Wong wis praktisi kok. Wis praktisi. Mulai 2013. Ayo, visuale. Ya. Wong aku pernah di arane cah cilik ning mburi ku enek oke banget tok. Iya. Cah cilik ki emang ngeru lho, nek cah cilik. Umur-umur balita kuwi. Iya, 5 tahun kuwi di bawah 2 tahun lah roh. Roh. Tapi emang karakternya ki anu sih Pak, kadang-kadang kan aku ki kan jenenge se explore sih kan, jadi ini se kadang-kadang nggak ada kayak karakter. Memang lebih apik mana langsung dikasih karakter. Iya karakter. Kayak wejangan. Iya jelas, jelas. Agak liar nih lo. Iya di pripat se di program lah istilahnya. Jenengmu iki, tugasmu iki, nek sifatmu ngene kudune ngono kuwi. Iya memang. Aku kadang waton gawe ngono. Jadi memang sesuai karakter kaya ning TV-TV kuwi, piye ning kono ngono dadi ne pembawaan. Iya. Ya kan fisik kan karo warna kan pengaruh, Bro. Warna-warna itu kan pengaruh. Asine iki. Ya ora pengaruh. Tenan lho Pak, asine iki fisik iki enggak tek anu lho Pak. Ya perlu enggak perlu sebenarnya. Iya. Perlu enggak perlu fisik iki. Iya. Bisa wae dene iso memainkan visual walah renan. Iya, perlu enggak perlu, cuman kan ngene ya. Maksudnya kan ibarat mesin niku kan juga butuh wadah ngono lho maksudku. Misalnya mesin. Iya. Mesin-mesin Herle mosok dikene wadah ning Supra misalkan kan yo rada ora macem lah, ora pantes ngono lho. Iya. Iso ra. Tetep Supra kan kemampuannya kan segitu ngono lho. Terus lah sampean kok eneng feeling kaya ngene-ngene iki. Yo ora feeling lah, kan yo ngalir ae kan. Lah aku yo waget lho. Iki koyo wis tau tak gawe kuwi. Apa emang unik kok, unik asli unik. Sampean ki unik emang. Ono ene. Eneng pokoke asli unik. Tapi aku yakin lho, sing tuku-tuku kae nek dhewe bener nganone apa sesuai. Iya. Nganone jenengan. Hasil. Tanggung jawab. Positif hasil. Kene ora asal lah, Bro. Hasil. Ini ki ya tak eksplor, tak kaji cara aku menangani sebagai ilmuwan ini ora ngawur nih, memang
Bener-bener tak loro hasil sampai ini pertama aku dhewe wis mbuktekne bolak-balik alah bolak-balik mbuktek gak berpisan pindho berkali-kali. Iya, cuma kan nek atau gasku kan bagaimana supaya keilmuan itu bisa untuk semua ngono lho. Lho nek kowe wis ora meragukan meneh, kowe kan basicmu memang ngono ngono lho. Kan kudu iso menyelaraskan dengan banyak pikiran manusia yang banyak-banyak versi, ono sing rada ragu, ono sing gak peka dan sebagainya. Itu kan perlu dijelaskan terus setiap hari. Iya, makanya kadang makanya tak geno grup ngono. Males sih. Iya. Males terlalu anu ke wong, dadine mending gonak di dhewe. Iya, beda kan. Memang fokusmu lain, fokusmu karo aku kan lain kan. Kowe kan lebih ke dalam. Iya. Wis sebetulnya padha ae lah intine. Aku kan memang wonge kan wong pelayanan. Aku ki pernah lho dek iki tak perintahne. Iya. Yo tak perintahne golek duit 5 juta. Yo 5 juta tenan. Jangan plek 5 juta. Iso plek ya. Yo kuwi sing kode duit Trisula kae tak kon kuwi. Iku kecepatan 5 juta. Wujan waktu sehari gue bengine, bengine tak ngano tak perintahnya sesok wes langsung sesok isu. Iya kan kecepatan ya. Kadang iso ngono gue, iya kadang iso cepet ngono gue. Yo sing wes melu sing bayar sampai bergede-gede sing sampai ano sing 50 juta, 55 juta itu yo. Iku yo M bro peden tuh. Kan ono sing paling tertinggi kan kelasnya kan 50 juta. Iya. Iku yo nek pemain gede ki wong-wong kaya investor, wong-wong iya. Pengusaha ngono ki pasti yo, kuwi. Yo ono sing gede-gede. Ono sing ora, ono sing nganti utang-utang duit dinggo melu iku. Cuman hasilnya iki memang yo pantes lah ibaratnya nuloh, ngeri lah ibaratnya. Iyalah, orang-orang ada rugi, positif orang. Rugi. Ya ya, aku tetap bertanggung jawab. Maksudnya yang kita secara kue masuk kan? Entok, tembus, masuk. Nah ya, tetap tawai pembinaan aku tiap hari. Jadi tetap uang itu terarah nu lo, ora liar lah biasanya. Ya, penting kok nek wis terlalu oke deh kodam yang maksud deh ki, ya kuwi lah kodam nek bagiku sih. Terlalu oke kuwi tetap bekali meditasi. Lho, minimal yang fokus napas. Iya, sebetulnya kan tidak ada efek samping. Cuman kan ibarat bocah cilik dikai duit 10 miliar kan terus akhirnya kan bingung iki kepiye iki kan ngono ibaratnya kan. Mentalnya kan akhirnya kan yo kan yo liar deh akhirnya kan bingung lo cah cilek berarti kan butuh wadah kan intinya wadah kan kesadaran iku lo kayak aku misalkan aku orang di basic kesadaran aku bisa jomblang berdua cuman nek sepengalamanku sih pak penjaluane jane iki yo isik-isik wajar-wajar wae sih kadang-kadang iki kadang-kadang yang jaluk sate ngono kuwi hal-hal ngono iki kadang-kadang yang jaluk sempol ngono kuwi sing mangan kan yo peneh enggak neko-neko ya sing mangan kan yo peneh sing mangan sing mangan dak yo kuwe ya iya iya sing mangan yo ya cuman rasane kayak kuduman sate ngene kan aneh kan kayak kuduman sate ngono iya asine ya simpel sih gak aneh-aneh sebenarnya menjaluk hal-hal ngono terus sing mangan kan kuwe ngono kadang-kadang kaya cah cilik njaluk coklat ya kan pikiranmu dhewe soalnya jadi memang ki iya dadi kaya ndelok ya awake dhewe ngono ki unik ngono lho kadang lucu wae tingkahe iya Pena apa asli pena apa? Nek aku teori ini wis paham suwe tentang iku bahkan sebelum ngalami kesadaran 2000 piro iku aku wis suwe pola
Cuman kan aku lagi teori tok terus belum pernah nyoba ataupun menggeluti kan belum pernah. Belum pernah sama sekali dulu. Yang Jessica Method itu loh. Kan yang grup malah wis pernah tak share iku. Ya. Teorine maksudnya. Ya. Teorine. Tapi sebetulnya kan memang ning Jawa ya ono, ning anu ya ono iku sedo gawe ku akeh asline. Oke. Nek sampean iki cocok kae lho. Halo. Iya. Yeah. Nek sampean cocok kuwi lho, Pak. Sing ning Buddha sing lemu wae lho. Kubera. Ah, sing lemu wae lho ning. Ndul lemu kan. Cocok kae sampean. Kayak pembawaane nek sampean cocok. Wetenge gede kan. Wetenge gede. Ya iya, kubera iku. Ya memang iku nganu, Buddha sing kekayaan iku. Ayo Buddha sing dhek khusus ning nggon kekayaan kemakmuran kan intine. Dewa kemakmuran. Lek Krishna ki emang ngono aku kedhiyan sewesan Pak. Makane sampean share Krishna ngono aku langsung makane gak anu wis kedhiyan ya. Dan ketawa wis aku seneng karakterku iki trae. Iya padha aku lah ya seneng asli. Tak kon dampingi ngene. Tak kon dampingi terus seneng. Jadi ini kadang-kadang ya sok ngei pisian, sok ngei tuntunan. Eh ini kaya nyeletuk mana lu. Iya. Kaya nyeletuk mana tak. Tapi kan awakmu sadar nek iku memang pikiran kan. Pikiran ya. Karena nek menurut Saiful Anam kan ndak boleh kita menciptakan sosok imajiner sing tugasnya sebagai pembimbing asline ini. Maksudnya untuk orang umum bahaya ngono lho paham ah. Bahaya soalnya iso dikendalikan. Oh iso dikendalikan Krisnamu ya. Nek awake dhewe yo. Iya kuwi. Ojo. Iya, maksudnya nek untuk orang lain lho maksudnya. Mungkin nek kowe aku sih mungkin wis yo ora kok anu ya, cuma kan secara latihane ning kesadaran ngono lho maksudnya. Ya. Dadi wis melampaui. Aku karakter Batman ya wis tahu ta anu, Batman ya wis tahu. Jadi aku koyo ngeksplor ngono pikiranku ki koyo ngelingi jaman cilik-cilik mbiyen seneng karakter kartun Superman ya wis tahu ta anu. Terus mbok gawe ngene. Iya tak gawe Superman, Batman ngene. Bareh jane ya wis lho Pak. Bare yo wis ana tak jarne wae. Jawa-Jawa iki. Wis waktu-waktu. Nek Jawa iki lebih anu makhluke, lebih-lebih tua. Makhluk-makhluk sing gambaran. Bener yo, Pak. Tua. Bener, Pak. Contone kaya iku kan, Garuda Kencana, yo tua-tua kabeh sebetulnya. Kebo apa iku, babi apa iku, babi-babi apa. Iku kan sosok-sosok sing tua lan angker lah ibaratnya. Iyo. Terlalu tinggi nek. Bener. Ora dhe kendali ibaraté. Makane kan nek wong-wong biyen ki ngono ki kudune ditirakate kudu kuat, Pak. Iya. Bener, Jan. Tirakat sing poso lah sing opo lah baru en, kan. Nek awake dhewe lho saiki kon posoe mambu. Iya. Lah iya. Kungkume mambu. Nek wong biyen wajar lah sing kereng-kereng ngono kuwi. Iya, sing kereng. Serem sing dewa perang. Magis ngono kuwi. Iya. Iya. Perang kanggo tolak. Alas saiki aku ya sing unik-unik kae, sing lucu-lucu. Lucu-lucu. Ayu-ayu sing ganteng-ganteng wis ngono. Kelas ora kelas poso dek ya. Nek ngono aneh terlalu tua kan juga. Tapi ngaruh kok, Pak. Ngaruh neng anu Pak, neng aura Pak. Iya jelas lah, jelas. Jadi kadang kan uang nyawangnya kok wekmen kan, jadi nom nah kemungkinan gue. Bisa jadi. Iya. Kan, gitu. Karena kan delok uang kadang-kadang ki uang sinawang. Delok kok ado koyone anu dicepi-cedeki kadang malih kan. Iya.
Bener rencana. Iya toh. Kaya ini menarik kok adohan. Ini cedeki kaya ini biasa wae. Iya. Dan sebaliknya ada ya. Salah anak. Iya, makanya aku ki ngono ki sing sing anu wae lah. Sing fresh fresh wae lah. Iya, maksudnya Sonic, Batman. Iya, sing Krang Sakti ngono ki. Sin Gokong ngono. Ayo sing 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 nasional lah ibaratnya sing kekinian kan. Di samping ngono nyawangnya ora bosen. Sing nerang ki. Iya, nggih nerang ampuh, Pak. Sing Gokong iki. Walah, nggih nerang tau. Tangi gaya hujan ya tau. Oh, sing biyen mbok gawe hujan iki ta. Iya, ya aku nganggo Sing Gokong kuwi iya aku. Nganggo tongkat ngono ya. Nganggo tongkat. Tongkate dadi dawa ngono. kowe nyawang iku aku tunggu yu dhewe malah. Iya lho Pak, kadang iki koyo ndelok film. Ya kan ndak film kan. Wis yo. Cus lagi pencolat. Perintah lah celuk teko deh kan. Moro diperintah langsung cus siap bos gur ngono deh. Penculat penculit ngono ya. Yo cus langsung mabur ning dhuwur war 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 war. Narik awan. Narik awan lek gawe hujan ya wis ngono kuwi. Mendung ciptakan angin, petir. Pare, ngeri kan sebenarnya ini dan sebuah pikiran ini. Ya. Dalam waktu piro 5 menit ya. Gilitai. Iya, sekitar 5 menit. Kalau enggak nyampe. Enggak sampai ya. Enggak, iya, kurang lebih sama ngono. Wih, emang pikirannya emang luar biasa nek diolah, nek dikaji, nek iya, di anu. Iya, rantai-rantai. Rantai-rantai. Ya sebatasnya wae lah. Sing penting kan dinggo. Ya, bener bener. Dinggo sing penting intine wis ngono. Ya, kaya sampean. Aku apa tahu ngaji dunia pikiran sing sampai tak rewangi. Iso ngene iso ngono sama sekali aku enggak kan. Apa? Aku kok malah simpel lho. Coba coba wong-wong liya iso ngerti ngene iso ngerti ngono. Lah aku ora ngerti apa-apa. Sesuatu sing kira-kira gak penting lho ora tak pelajari nggo apa. Ya meskipun itu satu ilmu pengetahuan. Ya. Tinggo apa ora penting. Tapi memang anu sih. Apa efeke ngene iki nyandu emang nek diterus. Ya ya jelas. Tepatar wae, eling. Jelas. Eling sing dine. Lho aku lho ora mesti njaluk, Mbak. Misalkan duwe lah lho, ora mesti njaluk. Ora mesti tak kongkon maksude. Ora mesti. Nyandu emang dadi ini nyandu. Lah iya. Ya sebenarnya kan enggak enak efek sampingnya, cuman kan ya kaya wong di mon sampe enggak ono kok nyandu kuwi wae. Ya kaya 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 iki kan kaya cah nom duwe motor anyar, grong dan sebagainya kan akhirnya lali mulai. Akhirnya lali mangan. Wis iku wae ya sebetulnya. Kan. Wis gur kuwi wae. Emang iya gur kuwi wae. Ya intine kan dia terlalu sibuk ning kono akhirnya kan ngono. Nek sing ora kontrol. Ya. Dan itu pun sebenarnya tidak masalah, maksudnya enggak ada efek samping sing piye kan ora ono ya wis gur ngono tok ngono. Nah, akhirnya kanggo ngobati juga anu Pak. Nek kirane enggak dhek enggak ngomong Pak, balik dhek. Enggak iso ngono ya. Enggak mampu ngono. Heeh iso. Ya tetap ngukur kan, ngukur. Timbal. Ngukur perkeseimbangane. Ngukur nganu ne. Nek misale kirane kuwi memang enggak bisa disembuhkan apa memang wis wayahe de anu. Ora ono. Ya wis. Balik. Kabari de. Gak iso. Cuman aku menang dhisik ana lho karo sing kuwi ne konone ngono tak jarne dhisik. Cuman gur ngomong gur ngai omongan yo sabar ae gur ngono wae sih. Ya masalahnya kan pikiran tetap kan memiliki limit juga, limitnya ning awakmu juga kan, padha ae. Betul, 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 betul. Kualitas betul, kualitas betul. Kualitasmu ngonoanmu ya sesuai dengan iya. Takaranmu ngono lho maksudnya. Iya, kadang cuman, kan cuman iku dimatang go wong ngono lho Pak, misale nggo. Lah iya kan mbone ngono kan. Iya kan tetap ngaruhin neng karma, mana lo? Karma deh juga ngaruh neng kui. Iya,
Lah iya. Dan sesuai jadi ukuran ada hal-hal kan? yang nggak boleh kita recoki kadang. Nah, iya. Ya maksa ora oleh ning usaha. Sing penak ya usaha. Penak lho, Pak. Hah? Misale lek sing penak penak, dhewe bali ki langsung guyu. Wes ngono. Sehat ngono dhewe ngomong laporan sehat sih. Yo wes ana. Terus pokoknya unik lah sampean. Terus saya kuwi dianu kok karo hal-hal baru apa meneh sampean temone. Yo, iki aku siap-siap meneh ana neh iki. Lah iya, iki lho masuk iki. Mayan lah. Kena iki es teh iki enak iki. Masuk dikembang nih wae. Ya, sampai membantu iki. Orang juga kan. Ya. Akhirnya kan menambah wawasane wong juga. Iya. Iya jelas. Menambah wawasan ki wong langsung mendapatkan manfaatnya ngono lho, enggak gur jarine wong kadang-kadang kan gur wedaran-wedaran ngono kuwi enggak ono manfaat. Nah iki kan langsung ada manfaat. Nyata. Nyata jelas. Nyata jelas. I maksudnya ya. Rada iso instan lah. Berarti kan ngono kan. Rada iso instan. Nek misalnya kita audio terapi apa kita meditasi kan memang butuh proses. Butuh proses. Walah tenan. Iya. Prosesnya enggak sebentar. Loa itu wae sing gagal loa nek sing gagal. Oke, Pak. Wae sing gagal. Oke. Memang lebih cepat kan nek dipasangke ngono kuwi. Nek dhewe enggak iso kan kadang-kadang. Iya, enak dipasangno bayar pasangno jebret wis dadi. Pasangne jebret jadi sing loa ya sing kono. Foto karo sing bayar uang kanggo loa kan foto karo kan. Betul. Bayar uang kanggo loa ibaratnya ngono lho. Kita enggak ngloa, kita bayar uang kanggo ngloa wis ibaratnya kan ngono. Karena loa itu ya enggak mudah. Kita foto karo bayar praktisi kon narik no ibaratnya kan. Mirip-mirip ngono kan. Oke, Pak, angko Pak, lanjut Pak. Siap. Siap.